Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat. Ketemu lagi di Almera Parabola. Sahabat Almera Parabola di rumah, hari ini saya akan memberikan informasi mengenai satelit CINASAT 11 C-band yang berada di 98 derajat. Lalu sahabat Almera Parabola di rumah, transponder yang saya gunakan saat ini adalah 3975 horizontal 34284, dan saya sudah tracking tadi ke arah satelit CINASAT 11 C-band ini menggunakan dish 6 feet tailpiece. Saya letakkan di port nomor 3, mendapatkan sinyal sebesar 69%. Kemudian akan saya scan untuk mencari siaran-siaran televisi yang ada di satelit CINASAT 11 ini. Tentunya CINASAT 11 ini adalah satelit saat ini yang lagi viral ya, yang menyiarkan siaran-siaran televisi yang ada di satelit ini secara gratis, tetapi menggunakan receivernya H265. Oke, akan saya coba cari. Baik sahabat, akan saya coba lihat ya siaran-siaran televisi di satelit CINASAT 11 ini. Saya menempatkan 6 transponder, 3975 saya mendapatkan sinyal, kemudian di 3738 horizontal pun saya masih mendapatkan sinyal. Di 3709 15.000 mendapatkan sinyal juga. 3975 vertikal saya mendapatkan sinyal, lalu kemudian masih mendapatkan sinyal ya, di 1500 pun mendapatkan sinyal. Jadi saya mendapatkan 6 transponder di sini, lalu akan saya coba lihat ke siaran televisinya nih di satelit CINASAT 11. Ada Ice Plus, ternyata terbuka ya, Ice Plus Devi Channel terbuka, Dewi TV terbuka, NDTV juga terbuka. Akan saya coba lain, MTV India juga terbuka, kemudian apa lagi nih, TV 5 Monde Perancis terbuka ya, kemudian Nick Junior, oke, masih terbuka, Sony Vic juga, wah gelap, CCTV 4 terbuka, kemudian Sony Sik terbuka, lalu apalagi nih yang terbuka nih, Cinema World juga terbuka ya, kemudian Star Sport, oke, Star Sport terbuka ya sahabat, Trace Urban, banyak sekali ya, ada Yes TV. Nah ini adalah saran televisi yang akan menyiarkan siaran Piala Dunia Qatar 2022 di CINASAT 11, Rajet TV juga, kemudian saya akan coba lihat Warner TV. Oke, baik sahabat Almera Parabola, sahabat bisa lihat sendiri ada 97 channel yang saat ini terbuka atau temporary di satelit CINASAT 11. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.